Guna mencetak penerbang-penerbang anak asli Mambramo Raya, Bupati Mambramo Raya John Tabo melakukan penandatanganan MOU dengan Akademi Penerbangan Banyuwangi Indonesia Provinsi Jawa Timur. Kedatangan Bupati sekaligus menyerahkan 5 putra-putri terbaik asal Mambramo Raya untuk mengikuti pendidikan penerbangan di akademi tersebut. Rombongan Bupati John Tabo disambut langsung oleh Direktur Akademi Penerbangan Indonesia Kapten Ahmad Hariru. Dengan dilakukan penyematan blakon, penandatanganan MOU juga turut dihadiri Ketua PKK Kabupaten Mambramo Raya, Ibu Lili Tabo, Kepala Bapeda, Dr. Mansur, dan staf khusus Bupati Bidang Pendidikan, Paul Wetipo. Bupati juga menyempatkan meninjau ruang simulasi pesawat dan hanggar pesawat latih yang digunakan pada Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi. Kabupaten Mambramo Raya mendapat kesempatan dan kami ingin menyekolahkan anak-anak kami di akademi ini. Karena itu kami dari Kabupaten Mambramo Raya mengantarkan tiga laki-laki, dua perempuan untuk sekolah penerbangan pilot di API Abimanyu ya, istilahnya. Jadi kami berharap ini akan kerjasama yang baik kita memulai ini akan menjadi contoh yang lain untuk daerah-daerah lain. Di Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi memiliki 3 program studi, yaitu Diploma 3 Penerbangan Sayap Tetap, Diploma 3 Operasi Pesawat Udara, dan Non-Diploma Penerbangan Sayap Tetap. Edi Siswanto, Kontributor iNews melaporkan.